Assalamualaikum guys, balik lagi di channelnya Kang Raden Kuliner. Oke guys, sore menjelang malam. Hari ini Kang Raden masih di kota Ciamis ya guys. Ini tepatnya di daerah Cikoneng ya guys, jalan raya Cikoneng Ciamis. Nah ini Kang Raden nemu nasi goreng ya guys nih, di pinggir jalan. Ini Kang Raden sering lewat di sini nih, tapi belum pernah nyobain ya teman-teman. Penasaran banget nih sama nasi goreng ini. Namanya nasi goreng bontot kalau nggak salah ya. Nasi goreng bontot 83. Nah di sini ada nasi goreng, terus ada capcay, kue tiaw, mie goreng dan lain-lain. Oke, Kang Raden mau nyapa dulu teman-teman subscriber Kang Raden dari daerah mana aja ya teman-teman. Bisa komentar di kolom komentar di bawah. Nah buat teman-temannya Kang Raden yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan kembali ya teman-teman, bisa beraktivitas kembali. Nah buat teman-teman yang sering nonton channel ini, Kang Raden ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, umur panjang, terus rezeki yang halal, banyak dan berkah ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini lokasinya berada di belakang Kang Raden ya teman-teman, nasi gorengnya. Oke teman-teman, Kang Raden udah penasaran nih, pengen nyobain nasi gorengnya seenak apa dan gimana rasanya. Oke teman-teman, let's go. Oke guys, ini lagi dibuatnya nih nasi gorengnya. Boleh kenalan dulu nih mas, dengan mas siapa nih namanya? Ulil. Oh Ulil. Nah ini jualan udah berapa lama nih mas, nasi goreng? 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh iya, dari 2000 berapa ya? 2020? Oh iya, 2020. Ini tempatnya dari di sini? Dari dulu. Oh iya. Ini yang paling best seller di sini apa nih mas? Yang paling banyak dibeli? Yang paling banyak beli ya nasi goreng? Iya. Ini buka dari jam berapa nih? Jam 5 sampai? Jam ngantuk. Hah? Tutup sampai jam ngantuknya. Tengah malam? Ya, jam 2. Satu jam 2 sampai subuh ya? Jam 2 lah. Dengan Kang Raden teman-teman lagi buat. Ini di online udah ada mas? Belum lah. Di Gojek gitu belum ada? Belum ada. Oh belum. Lagi proses. Oh lagi proses. Daftarin atuh. Sehari berapa porsi? Rata-rata 100-an. Semua apa nasi goreng aja? Oh semuanya. Ada cabang nggak mas? Ada cabang? Di mana? Iman Negara bukan? Di daerah Cepu. Oh masih di Cikoneng? Oh ada berapa? 2 berarti ya, sama yang ini? Oke guys, ini nasi gorengnya udah di depan Kang Raden nih guys nih. Nah ini Kang Raden pesan yang spesial nih guys. Ini ada ati ampela, terus ada sosis sama bakso ya guys. Ini spesial. Tadi Kang Raden nanyain petai juga, cuma nggak ada katanya. Nah ini ada ayam juga nih. Ada ayam, ati ampela, bakso sama sosis ya guys. Ini ada tomat ini tuh. Ada tomat-tomatnya. Oke guys, langsung Kang Raden cobain aja nih si nasi gorengnya nih. Kita cobain nih guys nih. Ini udah wangi banget nih si nasi gorengnya. Tadi Kang Raden pesan yang pedas. Oke guys, kita cobain nih nasi gorengnya nih. Bismillah. Lumayan pedas nih, Kang Raden pesan yang pedas. Timunya ya sih. Ini kalian campurnya petai, bukan petai, nggak ada petai ya. Nah ini
telur, sosis, bakso sama hati ampela nih guys. Ini enggak terlalu berminyak ya guys, ini si nasi gorengnya cukup kering juga. Terus ini si nasinya si perah nih, jadi nggak terlalu lengket di si nasi goreng tekstur nasi TV ini, si nasinya yang perah ya guys tuh. Jadi dia nggak rapet si nasinya. Gelap lagi nih guys tuh. Ini selain nasi goreng, di sini juga ada capcay, terus ada kue tiaw, terus ada mie goreng juga guys. Jadi teman-teman yang nggak suka nasi goreng bisa ada pilihan lain ya, ada capcay, terus ada kue tiaw, ada nasi goreng. Makanya lupa ada kerupuk nih. Ada kerupuk teman-teman tuh. Ada kerupuk, ada acar nih. Acar. Kerupuknya aja sih. Ini si nasi gorengnya, rempahnya berasa nih guys ya. Berasa bawangnya, wangi rempah gitu. Ini aslinya pas nih. Nah, untuk si bahan sosis sama baksonya, ini mungkin bukan yang premium ya guys, tapi lumayan enak nih si sosis sama baksonya. Ini dengan harga 20.000 ya, ini seporsinya 20.000 yang komplit, worth it nih guys ini. Terus tadi porsinya juga nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu jumbo, jadi pas nih, nggak kebanyakan. Lagi guys. Mantap. Alhamdulillah guys, Kang Raden berhasil menghabiskan nasi gorengnya nih. Ini nasi goreng bontot 89 nya nih guys. Bukan 89, mohon maaf, 83 ya guys. Ini nasi goreng bontot 83. Alhamdulillah guys, Kang Raden tadi pesen yang nasi goreng spesial ya guys, harganya 20.000 guys. Ini harganya 20.000. Ini secara overall enak nih guys yang nasi gorengnya. Dengan harga 20.000 nih worth it guys. Tadi Kang Raden kenyang banget. Nih. Tadi spesial ada ati ampela, sosis, terus ada baksonya juga nih guys. Nah, ini harga mulai dari 14.000 ya guys buat nasi gorengnya. Nah, ini yang nasi goreng istimewa 83 24.000, terus ada mie goreng. Ini harga rata-rata sama ya guys, untuk mie goreng, kue tiaw, terus bihun goreng sama capcay juga nih. Terus ada nasi putih juga. Terus celor ceplok dan kopi ya guys, di sini ada juga nih. Teman-teman bisa nyobain nih, bisa ada nasi goreng, terus ada mie gorengnya juga, kue tiaw, bihun dan capcay. Oke, waktunya Kang Raden review ya teman-teman. Ini nilainya dari 1 sampai 10, ini nilainya 9 ya guys nih. Ini mantep nih. Jadi teman-teman wajib coba ke sini. Nah, untuk lokasinya ini ada di Cikone ya teman-teman. Nanti Kang Raden cantumin juga alamatnya di kolom deskripsi di bawah.
sama patokannya sama mapnya juga. Oke, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini bisa di subscribe di bawah ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, udah nonton channel ini dari awal, udah like, udah komen, dan udah share, Kang Raden ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Nah, buat teman-teman yang punya rekomendasi kuliner bisa komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Buat teman-teman yang punya rekomendasi kuliner bisa komentar di kolom komentar. Kuliner yang ada di Ciamis, Tasik maupun di luar dua kota itu ya teman-teman. Teman-teman bisa rekomendasi ke Kang Raden. Nanti insya Allah Kang Raden kunjungi ya teman-teman ke tempatnya. Nah, buat teman-teman yang kemarin-kemarin bosan lihat videonya Kang Raden, mungkin bakso sama mie ayam terus ya teman-teman. Nah, ini Kang Raden ada selingan juga nih, nasi goreng, biar teman-teman nggak bosan juga ya lihat konten-konten bakso terus. Awalnya sih Kang Raden mau fokus di bakso sama mie ayam ya teman-teman, biar teman-teman nggak bosan. Nah, ini Kang Raden selipin satu-satu ya untuk menu makanan lainnya. Oke, buat teman-teman yang suka video ini bisa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.